Hai, apa khabar? Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Astro Awani. Anda bersama saya, Syed Fridin Omar dalam Business Alternative. Sudah lama kita tak bersiaran, kan? Okey, pada hari ini saya nak bercerita tentang satu konsep yang cukup dekat di hati saya sebab saya lazimnya melangsungkan program In Realty. Jadi saya selalu bercakap tentang soal hartanah, soal rumah, design bersama rakan saya Lina Mati Anand dan selalu kami berbincang dengan pelbagai jenis designer yang mungkin menawarkan pelbagai jenis servis bagi anda memilih reka bentuk kediaman idaman anda. Tapi pada hari ini sedikit berbeza kerana kami berada di AH Design Communication dan kami akan bercerita tentang interior design. Tetapi apa yang bezanya ialah sistem yang diperkenalkan oleh AH Design ini tidak memerlukan anda berinteraksi dengan orang pada fasa pertama. Anda hanya perlu memasukkan layout rumah anda dan anda sudah bersedia untuk merealisasikan impian idaman anda. Okey, jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi bersama saya ialah Encik Azli Hazim, Executive Director bagi AH Design Communication. Okay. Encik Azli, terima kasih kerana bersama kami. Okey, seperti yang saya katakan tadi, selalunya saya cerita dengan pelbagai jenis interior designer dan pelbagai jenis servis yang diorang ada lah. Diorang akan datang ke rumah dan buat itu, buat ini, buat itu. Tapi sekarang ni lebih senang dengan sistem yang bakal diperkenalkan oleh Encik Encik Azli. Apa yang bezanya ialah saya boleh berada di rumah, masukkan layout rumah saya ke dalam sistem peranti komputer dan bermulanya di situ. Okey, cuba cerita secara ringkasnya apa yang berlaku di situ. Okey, sebagai ID design, normal proses dia, biasanya kita kena buat layout plan, kita kena berjumpa dengan klien dan kita kena comply tengok ikut apa konsep yang dia nak. Dan proses tu biasanya ambil masa selama sebulan, kadang-kadang dua bulan mengikut kelapangan daripada segi design yang tersebut. Tetapi dengan adanya sistem ni, kita akan wujud ianya akan memudahkan kepada para customer lah. So misalnya you beli rumah, apa yang you perlu buat, you perlu scan. Scankan layout you and then masukkan ketinggian rumah tu tingkat 2 atau tingkat ketiga. Dan kemudian di bilik-bilik tu you just click, you kata design apa yang you nak. Nanti dia ada bagi option kat tepi. Misalnya you nak English design, you nak miliminis, you nak apa tu contemporary, any design yang ada, you just click and then benda tu, konsep tu akan keluar. Dan bila you tengok, you suka dengan that setting, you just press OK dan benda tu akan hantar ke HQ. Dan automatically price pun akan keluar. So maksudnya on the spot you boleh tahu kos rumah you dan design rumah you. Tidak perlu mengambil masa satu bulan ke dua bulan lah. Okey. Jadi dengan serta-merta kita boleh memilih apa yang kita nak. Betul. Dan kita akan dapat harga. Yang penting selalu yang akan mengambil masa yang lama ialah kita nak tunggu harga tu, nak tunggu designer tu bagi kita harga. Betul. Dia nak pergi sourcekan produknya. Tapi di sini harganya dapat dengan serta-merta. Betul. Okay. Malah dianya dapat harga dengan lebih murah. Pasal biasanya. Kenapa? Kebiasaannya kita ada proses ni kena mengambil kena melalui kontraktor. So kontraktor akan markup harga lah sebab atas servis mereka lah. Dan dengan adanya software ni, sebab kita akan wujudkan satu sistem vendor di mana kita akan ambil pembekal-pembekal ni adalah menjadi ejen kepada kita supaya harga yang dimiliki oleh kita adalah harga pembekal ataupun harga kontraktor. So bermaksud kalau you dapat harga-harga, you pilihkan kerusi, you pilih wallpaper, you pilih lighting, you pilih flooring, harga yang you dapat itu sebenarnya adalah harga sebagai kontraktor ataupun pembekal. Bermakna ianya jauh lebih murah lah. Oh, I see. Okay, cup. Nak reverse balik. Okay. Jadi apa yang Cik Azli sebut tadi, flooring, wall finishing. Jadi semuanya boleh disupplykan oleh Cik Azli. Boleh. Daripada lantai ke wall finishing, ceiling dan lighting, juga furniture. Dan juga lighting. Dan juga lighting. Maknanya electricals lah. Electrical. Termasuk aircon juga. Jadi lighting, aircon, kipas, semuanya boleh. Dan kata-kata lain A to Z lah. Okay. In fact, carpet, small decoration, macam la SSF, macam Ari Leong, apa dia buat, dia berkolaborate dengan apa tu syarikat-syarikat sedia ada. Sama juga konsep dia. Kita pun collaborate dengan mereka, tetapi mereka harus bagi kita harga yang berpatutan. Maksudnya harga ejen. Kerana kita pembekal dan kita bagi privilege ni kepada direct owner. So, tak ada lagi masalah tentang harga. Kalau dia kata bajet dia tinggi, mungkin dia boleh pilih on the spot. Apa barang yang dia nak guna mengikut bajet kesesuaian pelanggan lah. Jadi kita akan berhenti rehat sebentar. Apabila kita kembali nanti, saya akan tanya apakah dia catch yang saya sebut tadi. Jadi teruskan bersama kami dalam Business Alternative.
Okey, bertemu kembali. Recap. Sistem ni cukup mudah. Anda hanya perlu uploadkan layout rumah anda ataupun floor plan anda, pilih apa yang anda suka dan dalam beberapa minit anda akan dapat 3D rendition of bilik anda dengan apa yang anda pilih tadi berserta dengan kos. Cukup mudah, cukup murah dan apabila anda mengambil keputusan untuk meneruskan pertalian ini bersama dengan AH Design dan mereka melaksanakan impian anda itu menjadikan satu realisasi dan kos akhirnya pun lebih murah berbanding jika anda membeli daripada vendor-vendor yang berasingan. Itu secara ringkasnya apa yang berlaku di dalam sistem ini. Pasti ada catch yang di situ. Jadi apa catchnya, Cik Asli? Catch yang di situ ya. So maksudnya adakah mereka perlu membayar RM50,000 untuk masuk ke dalam sistem itu ataupun sedemikian? Oh, sebenarnya to develop sistem ni memang terlalu mahal. Tak tak, untuk untuk pengguna. Untuk pengguna. Untuk pengguna, katakanlah saya yang for FOC. Actually, FOC. For FOC. Masih lagi tak jumpa catch itu. Okey, nak masuk menggunakan sistem tu pun FOC, di mana mereka boleh akses kepada sistem? Okey, dia kena buka melalui proses syarikat saya. Dia pergi ke www.ahdc.com, which is website syarikat saya lah. So melalui situ dia kena ada step dia lah, semudah ABC. So dia just follow the instruction tu, then dia akan dapat the result dia. Dia sampai D je. E is the final cost. Oh, I see, I see. So okay. Hanya 4 peringkat saja. Jadi maknanya memang apa yang ditawarkan di sini memang tiada cash lah. Memang harga yang ditawarkan lebih murah berbanding dengan jika kita pergi membeli daripada vendor-vendor yang berbeza. Dan design yang boleh dipilih ada pelbagai tema. Betul. Pelbagai tema. Pelbagai tema. Okey. Bagaimana pula dengan kualiti barangan yang ditawarkan? Okey, kualiti barang pasal sebab yang pemilihan ini sebenarnya bukan kontraktor sebab kita adalah design house. Apabila design house, kita akan tapiskan semua produk-produk yang bermutu tinggi ataupun yang compatible lah. Maksudnya dia tak ada bermasalah. Sebab kita sendiri pun dah 14 tahun pengalaman. So kita tahu mana produk yang bagus dan produk yang tidak bagus. Sebab setiap produk yang kita keluar, kita bagi dia warranty selama 1 tahun. So kalau kita pilih produk yang kurang berkualiti, so kita akan banyak servis kepada customer. Sebab ada masalah tu, masalah ni, pertukaran tu. So kita hanya pilih barang yang berkualiti. Tetapi end up mesti still lagi end user punya decision lah. Macam like you nak beli kereta pun sama juga. You ada Lamborghini, you ada Kancil, you ada Prodo. Car is still a car. But it depend on the value of it lah. Macam sekarang ni, ia juga tentang ketahanan produk tu lah. So maksudnya barang yang kita bagi ni, vendor yang kita pilih ni adalah vendor yang terpilih lah. Yang barangannya bermutu tinggi juga, saya boleh katakan. Okey, katakanlah seorang itu sudah pun membuat pilihan terakhir. Berdasarkan apa yang dimasukkan ke dalam sistem itu. Namun sebagai contoh mungkin apabila stage implementation, tim Cik Azli pergi ke rumah pelanggan itu, kemudian beliau sudah pun memberikan ukuran yang betul dan tinggi yang betul, tapi sebagai contoh mungkin plug point tidak diberikan sebelum ini. Jadi katakanlah ada letak almari di situ dan tiba-tiba plug point tu terus tak boleh digunakan. Jadi bagaimana nak menyelesaikan masalah sebegitu? Okay. Sebab tu in term of pricing kita bagi ianya terlalu detail. Ianya berbentuk BQ, bills and quantity. Misalnya contoh dinding, macam you tak pasal lah, macam dinding you ingat benda tu 8 kaki dan you put 8 kaki, tiba-tiba ada plug point di situ. Ianya memungkinkan you pergi ke 7 kaki setengah. Tetapi dengan sistem BQ yang kita bagi tu, rather than you klik 8 kaki dengan you klik 7 kaki setengah, ianya mempunyai beda 6 inch lah. So 6 inch tu cost tu akan dididak melalui final site measurement. Macam you ada hasrat, you dah tahu harga tu, dan kita akan pergi ke site, kita akan ukur balik, kita akan buat site marking di depan you lah. So maksudnya you akan tahu expectation you sepanjang ni, maknanya sepanjang itu. Dan quality dia pun kita akan bagi sample board and everything, you kena sign setiap produk yang you pilih. So benda tu akan maknanya what you pay, what you see, that's what you get lah. Jadi sebelum ni saya bayangkan mungkin company Cik Azli tidak pernah ada satu sistem yang membuka pintu pejabat Cik Azli kepada sebegitu ramai orang pada satu masa, kerana betul, apabila ia online pastinya ramai orang yang mempunyai kemudahan untuk pergi dan melihat sistem ini. Jadi adakah Cik Azli tidak risau yang dengan traffic
penambahan trafik yang baru ni, mungkin company Cik Azli tidak berjaya menampung stres ataupun bilangan demand yang ada di luar sana. Okey. Perkara ini pun sebab saya dah develop satu SOP kerja di mana SOP dia panggil sistem operation prosedur lah. So macam kita bagi kepada project department, project department dah tahu dah apa prosedur dia kena buat. Dan sekarang ni kalau you tengok pun tentang ID department ni, kalau tengok college, rata-rata college yang ada ni pun I rasa setahun more than 10,000 student. Di mana akhirnya diorang ni kalau diorang tak ada kerja? So bila saya buat macam tu, maksudnya orang practical pun they can learn, they can do by this SOP lah. Dengan syarat dia, proses pertama dia kena jumpa klien, dia bagi feedback dengan report harian and everything. I rasa benda ni sesiapa pun boleh monitor. Cuma dengan sistem, sistem yang saya develop tadi lah. I see. Tapi whatever it is, the final say dan the final stages are always with your senior designers. Correct. Including yourself lah kan. True. Akan dipantau lah. Okay. Akan dipantau lah. Jadi bila agaknya saya boleh pergi start clicking away? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa halangan, bermula pada tahun depan lah. Pada January, insyaAllah. January tahun depan. Okay. Dan seperti yang dikatakan tadi, apa website Cik Azli? www.ahdc.com. ahdc.com. Yes. America, Holland, Denmark, China. AHDC. Okay. Alright. InsyaAllah, best of luck for your future endeavor. Kita akan, saya pun dah tak sabar nak pergi click away. Okay, Cik Azli, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Business Alternative. Alright. Itu saja buat episod kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam SDC yang akan datang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.